Mengulas perkara sama, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan individu yang terlibat dengan penerbitan dan pengedaran buku komik inisiatif Jalur dan Laluan Meraih Manfaat Bersama akan disiasat. Katanya berdasarkan laporan awal bahagian keselamatan yang diterima, kandungan buku komik berkenaan didapati tidak benar dan membawa unsur politik melampau. Bagaimanapun, pihaknya tidak akan terburu-buru mengambil tindakan terhadap pihak terlibat. Namun, jika didapati bersalah, individu berkenaan bakal dikenakan tindakan tegas. Ya, kita sudah dapat maklumat itu dan saya diberitahu bahawa KPM dah minta supaya edaran itu ditarik balik. Kita akan menyiasat secara terperinci bagaimana perkara itu berlaku. Biasanya saya jadi menteri pelajaran dulu tidak ada bahan-bahan apa sekalipun boleh diedar ke mana-mana pihak dalam sistem pendidikan sekolah kecuali dengan kebenaran pihak kementerian. Saya tak pasti ini tentunya tidak ada kebenaran. Beliau menyatakan demikian ketika diminta mengulas mengenai pengedaran buku komik inisiatif Jalur dan Jalan Meraih Manfaat Bersama kepada institusi pendidikan termasuk sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM turut menafikan dakwaan memberi kelulusan untuk pengedaran buku komik berkenaan dan edaran komik berkenaan telah ditarik semula.